bersama aku di channel Erina. Videoku kali ini aku bakal bikin video challenge, yaitu main tower serba warna hijau. Jadi aku udah nemu ya guys, towernya apa aja aku bakal mainin dan berapa aja gitu. So langsung aja kita mulai ke tower yang pertama. Dadah. Hai guys, jadi tower yang pertama ini aku mau main di Poki Tower. Di sini ada warna hijau yaitu yang rasa matcha. Mari kita masuk. Wih. Guys, di sini tuh ada tangga. Kita jadi lewat sini aja ya. Kan kalau ada yang muda gitu kenapa harus yang susah gitu ya? Karena kan naik-naik gitu tuh sangat men-challenge. Nanti kelamaan ya. Jadi ya udah deh, skip aja gitu. Kita pakai skip vlog dulu biar gampang. Set. Nah, bisa guys. Yuk, lanjut tuh. Ini kira-kira tower-nya setinggi apa gitu. Santai guys. Aduh, untung bisa ya. Kita agak boleh lama-lama di sini. Wah, ini ada pokinya. Wih. Oh ya guys, kalian ya, kira-kira makan poki itu biasa atau enggak makan coklatnya dulu gitu ya, terus baru si biskuitnya. Kalau aku nih ya, nggak ada yang tanya juga apa sih, aku mau jawab aja guys, aku makan baik. Kalau aku sih bisa tim dua-duanya ya, bisa makan langsung kayak, terus bisa juga makan yang coklatnya dulu. Kalau aku lagi gabut ya atau nggak bosen gitu, aku biasa makan dulu coklatnya, nah baru makan biskuitnya. Nah kalian tim mana guys? Guys, untung nggak jadi jatuh. Banget guys, maaf. Lucunya Poki matcha. Siapa yang suka matcha? Oke guys, kayaknya kira-kira kita bakal main towernya itu ya yang serba-serba matcha gitu loh, unyu-unyu yang ijo-ijo yang rasa, kalau orang sih rasa turut itu gak jadi jatuh ya guys. Jalannya harus pelan-pelan and ungainly ya. Yeay, tadi tuh jatuh terus aku berusaha untuk naik lagi dengan percobaan kedua kali. Tadi kurang gigi aku sebenarnya ya guys, tapi orangnya emang sukanya tuh yang mainnya tuh tower gitu lah. Udah sering ku bahas di tower-tower kalau aku main pasti aku tuh kurang gigi. Oke, semoga ini tower gak panjang-panjang ya. Yeay, masih lanjut. Aku gak bisa di sininya guys, tapi untung ada checkpoint. Baiknya gimana sih guys caranya? Nah gini kali ya, begini. Robos aja. Yeay. Bening-bening gitu guys, aku takut transparan. Baru kali ini tower yang temanya makanan panjangnya banget ya panjangnya ya. Aduh. Guys, pelan-pelan guys, pelan-pelan. Udah di titik teratas. Oh my goodness. Siapa yang bikin ini sih nih? Ini stage sangat menyulitkan. Capek guys. Aduh, alhamdulillah bisa. Yuk lanjut guys. Aduh, berisik ya kalau misalnya backsound, ada backsound sangat berisik banget. Checkpoint apa sih namanya guys? Pokoknya nanti pas selesai di situ. Ah maaf kok.
kalau ada rada-rada nge-lag. Iya, rada nge-lag. Aduh, maaf ya guys, rada nge-lag. Lempet. Aduh, aduh, aduh. Ayo guys, ngomong-ngomong, ini bentar lagi itu mau bulan puasa. Yeay, siapa yang happy, happy, happy guys. Bentar lagi mau bulan puasa. Bukan bentar lagi sih, kayak udah tinggal beberapa hari lagi gitu ya guys ya. Siapa yang suka Kinder Joy? Ah, pasti banyak yang suka ya. Ini gimana? Aku takut salah. Enggak deh. Hijau. Ah, hijau. Enggak. Oh, kayaknya aku bakal yang ada ininya, lasernya terus ulang dari awal. Checkpoint, guys. Kukira udah mau selesai, ternyata lanjut. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau Kinder Joy yang warna hijau ini tema apa, guys? Dinosaurus kah? Mau udah serius. Kita loncat di kotak-kotak Milo aja yuk. Kan kita itu harus menyentuh yang ijo-ijo saja ya. Oke, kira-kira yang mana nih kita dapatnya ya. Wow, kayak beda-beda gitu guys. Tapi temanya tetap Milo. Gimana dong, tapi beda tower ya. Ada yang beda-beda gitu. Thank you.
aku lagi mode on serius guys. Aduh, itu darah udah kayak udah kayak gitu ya. Ngisi dulu, ngisi energi ya guys dengan minum Milo. Selalu minum Milo setiap detik, oke? Apa ya garing kali aku. Aku nggak di endorse guys, pure nggak di endorse. Ya garing guys aku. Cahaya banget abis main tower ya guys. Oke deh, kalau gitu lanjut tower hijau selanjutnya. Kira-kira tower apa ya? Apakah udah selesai towernya mainnya? Gak tau deh. Oke, bye-bye. Hai guys, jadi tower selanjutnya aku main di tower makanan lebaran. Sekarang aku mau main di tower ketupat tower. Yeay, tuh ini warna hijau ya guys. Aduh, aku pakai hijab nih. Tapi karena nggak ada ya, aku miskin robux, jadi ya deh ya guys, kita pakai rambut badaiku dulu. Avatarku maksudnya. Oke, langsung aja kita main. Daripada benci, coba lucu banget deh. Tempatnya bisa gerak guys tuh. Buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir ya guys. Assalamualaikum.